Sajumlah yang barudak SD Cireurik samalah kabur nalika rek divaksin di buruan Polres Cimahi poe Kemis nu anyar kaliwat. Eta kagiatan teh mangrupa gebyar vaksinasi anak usia 6 tahun anu diiluan ku 5.000 barudak di sakuliah SD. Nya kawas kitu paroman barudak sekolah dasar umur 6 tahun nalika ngalakonan gebyar vaksinasi massal anu dilakonan di Mapolres Cimahi poe Kemis nu anyar kaliwat. Tembong sajumlah barudak ngaradat samalah sawatarana rea anu malabur nalika rek disuntik vaksin. Eta kegiatan teh mangrupa vaksinasi massal poe ka-7 pikeun umur 6 tahun dina tungtung taun 2020 hiji. Kalawan jumlah peserta ngahontal 5.000 urang, galibna peserta vaksin anu datang teh dariuk dina bangku kelas 1 tepi ka kelas 5 sekolah dasar. Kalawan vaksin Sinovac dosis munggaran. Petugas polisi anu siaga kungsi kawalahan balukar peserta vaksin anu rea. Leuwih ti eta rea barudak anu careurik nalika divaksin, kukituna petugas kudu ngarerepeh para peserta sangkan daik disuntik vaksin. Nantinya bersama rekan-rekan Forkopimda, kegiatan ini sangat luar biasa. Kita memulai vaksinasi untuk anak usia 16 tahun. Karena level vaksinasi di tingkat Cimahi dan Bandung Barat sudah memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan vaksinasi untuk anak-anak yang datang. Semoga ini berjalan dengan lancar, anak-anak kita sehat. Kalau anak-anak sudah tervaksinasi, anak-anak bisa melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar seperti biasa. Dan rancangna vaksinasi dosis kedua bakal dilakonan di bulan Januari 2022 kiwari. Barudak sakola anu geus divaksin teh dijajap make truk jeung bus polisi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.